terdapat guys. Ini strike dan ada strike lagi tuh. Ini pesta strike pokoknya nih guys. Termasuk itu loh, kayaknya dapat lagi tuh. Itu padahal barusan dapat loh. Tapi sekarang ini dapat lagi. Oh, ini adu gengsi para pemain. Aska. Oh, kelihatan dan yo. Babangan dah. Masuk lah mancing. Oh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ini kembali lagi bersama kami Jupri Samad. Di video hari ini kita akan melihat ini suasana di malam hari guys. Dan untuk para pria ini mau persiapan untuk ibadah. Buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini, jangan lupa like dan subscribe dan bunyikan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Jupri Samad. Dan kita akan lihat kayak apa suasana saat para nelayan di malam hari guys. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Allahu akbar. Allahu akbar. La
ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabbana salatil qa'imah bi syekhina Muhammad wa alihi wa sallam al-fadila. Allahumma salli salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli salli alaihi wa sallim. Bila ingin cinta kepada Allah Ta'ala, lakukan apa yang menjadi perintahnya. Bila ingin cinta kepada Allah Ta'ala, lakukan apa yang menjadi perintahnya. Allahumma salli salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli salli alaihi wa sallim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwa al-abtar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. At-tahiyyatu lillahi wassalam. Assalamu alaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, alhamdulillah banget. Akhirnya proses ibadah hari ini sudah selesai. Dan untuk hari ini dilanjutkan kembali untuk aktivitas. Tapi ini kebanyakan mancing cumi, guys. Kebanyakan mancing di tengah laut. Dan kita akan lihat-lihat kayak apa suasana hari ini. Kebanyakan cumi ini yang dapat untuk hari ini. Ini Mas Jangkung, si koki orang Barja juga dapat itu. Awas Mas Jangkung. Besar ternyata, guys. Ternyata mbak lele sole dik guri dik bantok. Ini mbak lele si legendaris dapat, guys. Asbah pelan-pelan mbak. Ternyata dapat. Besar ternyata. Mana nih? Oh, ternyata cuma satu, guys. Oh, guys, ini mancing ini. Lagi apa, Mas Supris? Mancing ya. Ada yang dapat ini ya, ada yang dapat ya. Siapa tahu dapat rezeki. Gitu. Silakan sudah yang selamat. Gak ada langan apa-apa. Moga-moga Mbak Anto langgas ya. Jangan leh. Oh iya. Selamat. Gak ada banyak tanya, guys. Mas. Tuh, banget.
Alhamdulillah banget, akhirnya gak berselang lama ternyata dapat lagi guys. Alhamdulillah banget. Asya, hati-hati kak. Padahal ini teman-teman untuk hari ini banyak strike ini, termasuk Basamin itu rajanya heli strike guys. Tapi untuk hari ini tadi udah dapat guys, tapi ini dapat lagi nih. Awas, tapi belum diketahui besar kecilnya yang didapat untuk hari ini guys. Semoga aja double strike seperti teman-teman yang lain. Hati-hati kak. Yo, udah kelihatan guys. Mas. Yo, besar banget guys. Besar ternyata. Besar banget guys. Padahal barusan dapat loh. Tapi udah dapat lagi ini. Apalagi tadi udah dimasukkan ke dalam palka guys. Ini aja 4 tadi udah dimasukkan ke dalam palka. Hampir 20 lebih untuk tadi guys. Oh, besar ini. Cumi Indonesia guys. Oh guys, tapi biasanya untuk setting di malam hari ini biasanya itu satu kali kalau musim seperti ini guys. Karena terkendala cuaca untuk hari ini. Oh, buat teman-teman jangan lupa doakan yang terbaik. Semoga setting nanti kalau nanti pagi berjalan lancar dan mendapat hasil berlipat dan banyak guys. Seperti melat-melat yang kemarin. Dan ini ada yang dapat ini guys, ada yang dapat lagi nih. Padahal barusan dapat loh, tapi udah dapat lagi nih guys. Kita akan lihat kayak apa strike kali ini guys bersama teman-teman kita. Oh guys, gak berselang lama akhirnya ada yang dapat lagi nih. Oh, strike kesekian kalinya guys. Dapat lagi. Ini kemungkinan udah dapat 4 biji guys, besar-besar. Ini adu gengsi para teman-teman. Gas, hati-hati. Bismillah, selamat. Alhamdulillah. Dapat. Ini cuminya guys, kita lihat. Ini cuminya ini. Tadi sebagian udah dimasukkan ke dalam palka guys. Tapi untuk hari ini susulan ini. Tadi banyak banget yang dimasukkan ke dalam palka. Padahal ini untuk waktunya ini udah larut malam banget. Tapi aktivitas di tengah laut ini seperti biasa guys. Tetap mancing. Soalnya buat cepiran diri kita sendiri guys. Enggak, ini buat pribadi. Untuk penghasilan mancing seperti ini guys, nggak ada kata-kata gotong royong. Tapi alhamdulillah guys, kalau misalkan teman-teman membutuhkan pertolongan, para nelayan tetap bergotong royong untuk membantu guys, saling membantu. Tapi untuk masalah penghasilan itu milik pribadi. Kalau mancing seperti ini guys, mancing ikan ini. Tadi mancing cumi, sekarang mancing ikan. Mau kalau nggak mau nggak. Malah ya. Oh guys, ini tadi strike cumi terus, tapi untuk hari ini mancing ikan. Mancing ikan ini kak yo. Ya lah, ini mancing ikan. Oh guys, tapi untuk suasana hari ini mantap banget ini loh guys. Cuacanya aja mantap. Oh, dari segi gelombangnya ini mendukung banget buat setting di malam hari atau nanti ini guys. Biasanya settingnya itu pukul jam 3:30 pagi kalau musim-musim seperti ini. Ternyata dapat guys. Ini strike dan ada strike lagi tuh. Ini pesta strike pokoknya nih guys. Termasuk itu loh, kayaknya dapat lagi tuh. Itu padahal barusan dapat loh, tapi sekarang ini dapat lagi. Ini adu gengsi para pemain. Aska, kelihatan dan yo, babang aja. Masuk lah mancing. Pesta guys. Kita lihat ini cumi Indonesia ini.
mantap karo belayannya Raffi. Ini kemarin dapat ikan manyung dua, untuk hari ini dapat lagi. Eh Seng, ikan apa Seng? Ikan klet. Klet? Kakak pera. Ya tenangan lu gitu. Kakak pera bos. Oh. Kakak pera. Dari. Oh dari. Oke, sayangnya Raffi dapat ini. Ini alhamdulillah banget. Dari segi tarikan untuk hari ini mantap. Cumi juga, ikan juga. Termasuk hanya Raffi ini dapat guys. Si ahli mancing, si ahli strike. Tapi alhamdulillah banget untuk cuaca hari ini sangat mendukung buat setting di malam hari. Oh guys, oh buat teman-teman doanya yang terbaik. Semoga setting nanti pagi berjalan lancar dan cuaca mendukung banget. Amin, Allahumma amin. Oh guys, ini lagi shorter cumi nih guys. Oh dapatnya banyak-banyak ini. Satu timbo, ada yang super amir. Loh, lingkar munci dapat banyak guys. Asli dapat banyak, wah. Oh, entang legendaris. Wah, ternyata dapat banyak lingkar munci guys. Dan Kak Soleh ini, Kak Soleh dapat banyak juga. Oh, mantap. Ini ada yang lagi sortir cumi. Oh, lagi sortir cumi guys. Memangnya sih dapat banyak ini. Oh guys, ini lagi proses pengawetan cumi atau memproses cumi guys. Masuk lagi dalam palka. Setelah tadi sempat mancing cumi ada, padahal ini udah diproses, tapi ada yang lagi masih mancing. Termasuk lekar muti malah dibedem. Eh, tali. Wah, dunia sama merdek, kawit beguran. Oh, ini seru banget guys, seru banget. Ini sama-sama mancing, tapi beda masalah rezeki. Emang seperti ini suka juga di tengah laut guys. Ini persaingan para teman-teman semakin ketat. Semakin larut malam, semakin banyak banget yang mancing untuk hari ini. Apalagi ayahnya Raffi ini kalau di darat guys. Ini sukanya mancing, nggak mau istirahat, apalagi di tengah laut seperti ini loh. Soalnya mancing di tengah laut itu guys, penghasilan atau hasil tangkapan itu milik pribadi, nggak dibagikan sama teman-teman yang lain guys. Milik pribadi, makanya teman-teman ini banyak yang semangat untuk mancing hari ini. Meskipun masalah pendapatan tidak sesuai sama rencana guys, tapi tetap semangat bersama yang soleh tadi, sekatan semangat seperti itu. Ini memang suka juga jadi seorang nelayan, apalagi ini persaingan ketat waktu di tengah laut. Oke seperti itu. Dan makasih banget buat teman-teman yang selama ini udah support atau mendoakan nelayan seperti kami. Tanpa doa dan dukungan teman-teman nelayan seperti kami atau channel kami juga sama tidak berarti apa-apa guys. Makasih banget yang sudah mengikuti video hari ini. Dan khususnya buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Jupri Samad. Jadi dulu guys, sukses terus dan sehat selalu buat teman-teman yang sudah menonton video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.